Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan tani? Oke, berjumpa lagi dengan Dian Ambari Channel. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan melakukan pruning pada pohon durian. Ini adalah pohon durian lokal. Kita cek ya. Namun sebelumnya, pada kawan-kawan tani, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan tekan tombol loncengnya agar informasi-informasi dari channel ini bisa didapatkan segera ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini adalah pohon lokal ya, yang usianya ini mau masuk 4 tahunan. Ini pernah terkena kanker batang. Kita lihat, tapi sudah sembuh. Ini adalah hasil top walking juga. Jadi top walkingnya di sini ya. Dulu saya lakukan top walking menggunakan jenis montong. Nah ini kita lihat daunnya, ini montong. Kemudian di bagian atasnya adalah bawor yang terlihat rapat-rapat cabangnya. Dan setelah kita cek hari ini, ternyata ini gondrong ya. Nah, jadi kita lihat, nah, ini dia gondrong. Jadi kita akan melakukan pruning. Pruning kali ini adalah pada pohon yang belum pernah berbuah. Nah, ini belum pernah berbuah dan kita akan pruning kali ini. Semoga musim ini akan segera berbuah ya. Oke, kita lanjut melakukan pruning ya. Nah, jadi yang kita lakukan yang pertama adalah ini, kita bersihkan tunas-tunas air ini. Ini tunas airnya banyak sekali. Kemudian nanti kita akan kurangi cabang si bawor di atas ya. Dan di bawahnya ini adalah jenis montong. Oke, kawan-kawan tani, jadi pruning sudah beres dan kita lihat penampakannya sekarang. Kita lihat percabangannya jelas. Kemudian sinar juga masuk ya. Jadi ini adalah
cara saya melakukan pruning ya. Mungkin kawan-kawan yang lain berbeda, tapi pada intinya adalah kita melakukan pembesaran terhadap cabang-cabangnya supaya nanti bisa ketika berbuah tidak mati cabangnya ya. Oke kawan-kawan tani, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, and comment, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.